Assalamualaikum semua. Saya ada pengumuman pendek sikit di mana kita ada buat lucky draw. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh WhatsApp admin GMIH melalui WhatsApp link di bawah. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi macam biasa, kita nak buat weekly analysis. Bila masuk je hujung minggu, memang kita buat weekly analysis lah. So pada minggu-minggu biasa, kita dah belajar berkenaan siri belajar forex kan. So hari ni kita nak apply apa yang kita belajar. Sebelum kita mulakan analysis, kalau korang nak buka send account, korang boleh buka melalui affiliate link di bawah. Jadi send account ni kita nak ambil contoh macam singgit persamaan 100 sen. So walaupun korang deposit $1, korang ada kekuatan macam $100 punya training. Tapi profit korang bergantung pada modal korang lah. Jadi kebaikan send account ni, kalau korang ada $1, korang boleh trade macam korang ada $100. Tapi kalau dalam standard account, kalau korang ada $1, korang memang tak boleh nak trade. Jadi itulah kebaikan send account ni, korang boleh trade walaupun modal kecil. Dalam masa yang sama, korang boleh jaga korang punya money management. Cuma yang tak best berkenaan send account ni, profit dia pun dalam send lah. Tapi experience yang korang dapat melalui trading yang korang buat di apa-apa jenis account pun, tu yang mahal. Jadi kalau korang belum ada send account dan korang nak buka send account, boleh register melalui affiliate link di bawah. Dan kalau korang tak sure, korang boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah. Tambahan lagi, dalam bulan ni kita ada lucky draw untuk siapa yang register melalui affiliate link saya dan buat deposit untuk send account, dia boleh menang lucky draw ni. Lucky draw ni jam G-Shock lah. Siap ada receipt apa semua, memang original punya. Jam G-Shock ni bernilai dalam $120 kalau tak saya tak silap. Jadi tak nak cakap banyak dah, jomlah kita teruskan dengan kita punya weekly analysis. Okay. So untuk Euro USD ni, kalau korang tengok price gagal datang kat kita punya zone. Kita tandakan QM level ni, high low high high, low low, tapi dia tak berjaya sampai. Price akhirnya dia pergi dekat sini je, dia pergi dekat swap zone saja, so dia pun turun. Tapi kalau dah terlepas entry macam ni, kita nak buat apa kan? So kita tengok lah market nak buat apa. So dalam macam ni, saya tengok kemungkinan dia akan teruskan perjalanan dia lah. So kat sini kita lukis dia punya structure. So kat sini high, low, lower high, lower low. So saya expect something ataupun somewhere around here, dia akan buat pullback dan akan meneruskan penurunan. Tapi dia perlu break dulu dekat sini. Ni ada satu level SNR. Okay, ini level SNR. At least dia kena break sini dulu lah. Ni kita kena tunggu price action. Untuk Euro USD ni kena sabar sikit lah. So kalau dia break, baru kita boleh entry somewhere around here lah. So somewhere around here tu, saya nak tengok level dekat SBR dekat sini. Ni level SBR. So saya tunggu price break dulu. Ni kita potong lah. Okay, kita tunggu price break. Lepas tu dia kena buat pullback lah. Pullback. Lepas tu dia akan buat penurunan. So ni lah yang saya jangkakan untuk Euro USD. At least dia break level yang saya tulis warna biru ni. Lepas tu dia akan pullback ke atas dan buat penurunan. Okay. So untuk Euro USD kita tak ada zone, tak ada apa semua. Cuma kita ada analisis saja sebab dia belum break. Kemudian kita tengok dekat GBP USD. Kalau korang tengok kat sini, saya ada entry ya. Dan dekat sini korang boleh tengok saya ada partial close dekat sini. Korang nampak saya partial close daripada sini, saya entry sampai ke atas. So masa saya ambil entry ni, saya ada buat screen record satu. So korang boleh tengok lah macam mana saya menggunakan price action untuk entry buy dekat sini. Okay, jadi kalau korang tengok dekat GBP USD ni, okay, GBP USD kita ada tandakan zone kan. Kalau korang letak sell limit ke apa ke, mungkin dah kena stop loss. Tapi kat sini baru dia keluar signal Masa dia masuk turun, tak ada signal, tak ada price action. Sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, ada engulfing yang keluar. Dan sekarang bila price dah memasuki dalam zone engulfing kita, kita baru masuk buy. Okay, macam tu cara saya trade. Bukan terus sell limit ke apa ke, tunggu price action dulu. Jadi SL saya baru saya akan letak atas daripada base price action tu lah. Okay, dekat atas daripada ni sikit. Okay, so tu untuk GBP USD. Okay, kita punya TP kan dekat sini. So kita akan profit dalam 193 sen. Kalau loss dalam 67 sen. Okay.
So walaupun dekat sini korang tengok stop loss, tapi sebenarnya saya tak kena stop loss kan, sebab saya entry dekat sini. Sebab tu pentingnya price action. Kita bukannya trade berdasarkan analisis ni apa, membabi buta. Kita kena baca price. Sebab itulah saya tak bagi signal ke apa ke, saya bagi analisis supaya korang decide sendiri korang nak buy ataupun sell bergantung pada price action. Sebab price action ni dia depend pada market lah. Kalau dia nak bagi price action sekarang, dia bagilah. Kalau dia tak nak bagi, dia tak bagilah. Dan kenapa saya close dekat sini sebelum dia sampai ke tepi? Sebab dekat sini kalau korang tengok price ni dia nak pergi ke atas kan, tapi dia tak berjaya close. Kalau dia berjaya close di atas, saya akan hold. Tapi sebab dia buat rejection macam ni, saya akan close dulu lah, partial close. Dan sekarang ni dia buat double top pula. Dan sekarang ni dah jadi triple top lah kat sini. First top, second top, third top. Jadi sekarang kat mana kita nak masuk lagi? Ni saya rasa tak ada lukis minggu lepas kan. Ni tak ada lukis, kita delete dulu lah. Ni masa saya tengah bincang dengan wife saya lah untuk masuk kat mana. Delete or selected. Jadi sekarang trend masih lagi tengah buy Dan dalam keadaan ni tak ada price yang break. Jadi kita tak boleh nak ambil dalam zone ni je. Jadi disebabkan tak ada apa-apa price yang break, kita masih boleh menggunakan zone warna kuning ni. Zone warna kuning ni kita masih boleh gunakan dia sebagai kita punya entry point. Okay? Sebab apa? Sebab tak ada price lagi yang break. Nampak? Tak ada price lagi yang break, maka masih valid lagi zone ni. So kita buat penurunan kat situ. Walaupun saya ada break even kat situ, nanti saya entry lah balik. Depend pada price action. Kalau dia datang balik, dia buat price action, saya masuk lagi. Kalau dia tak buat price action, saya tak masuk. Jadi kat sini risk dalam 64 pip, reward dalam 185 pip. So masih sama. Jadi seterusnya adalah di EuroCAD. Dekat EuroCAD ni price tembus. Macam yang saya cakap kat GBPUSD tadi, price action ada baru saya masuk. So untuk EuroCAD ni, kalau korang tengok, price terus datang dan menembusi. Kalau tengok dekat sini, orang guna buy limit memang loss lah. Tapi bagi price action trader macam saya, memang kita tak akan masuk. Sebab apa? Dia tak melakukan engulfing pun, rejection pun tak ada. So dia terus tembus. So bila tembus macam ni, memang kita tak masuk. Jadi saya tak rugi pun, cuma analisis tu salah. Tapi bila kita trade dengan price action tu yang menentukan kita profit ataupun loss. Tapi bukanlah nak cakap price action ni holy grail ke apa, cuma dia akan filter kita punya entry. Kita dah ada zone yang terbaik yang kita boleh lukis, dan price action tu akan bagi tahu kita sama ada zone tu betul-betul baik ataupun tidak. Jadi sekarang kalau korang tengok, dia dah pun break channel ni. Jadi saya tengok lah, saya tengok dekat sini kemungkinan dia boleh buat penurunan lagi lah. So kalau korang tengok kat sini, dia dah break channel ni dan dia berinteraksi dengan base kat dalam ni. Base mana ni? Base yang memecahkan zone kita tu. Ni base dia. Ni base yang memecahkan zone tu. Jadi ni adalah zone yang baik dan dia melakukan rejection. Price action pun cantik. Jadi saya expect price, kita boleh lah entry kat sini . Kita try. Risiko pun kecil. Jadi boleh lah nak try . Tapi kena tunggu price masuk dulu. Tapi macam sikit sangat lah. Pips dia berapa ni? 70. Okey lah, 79 pip. Yang ni reward dalam risk dalam 34-35 pip, reward dalam 78-80. 1:2. Okey lah. So dekat EuroCAD ni kita boleh sell kat dalam ni lah. So ni kita ambil, masuk kat sini. Lepas tu buat penurunan. Okey. So ni adalah untuk EuroCAD . Untuk GBPNZD, GBPNZD pun sama juga, price tembus terus. Dekat sini memang analisis saya gagal lah. Tapi dari segi price action tengok, tak ada price pun yang menolak dia. Dia terus naik, so saya tak akan masuk. Berbeza dengan GBPUSD tadi, bila price masuk, dia buat engulfing macam ni. Maksudnya baru saya masuk, bukannya saya masuk awal-awal terus. Boleh pula habis bateri. Tak apa, kita teruskan saja. Saya harap korang dapat belajar lah daripada perkongsian saya ni berkenaan price action sikit lah. Masa kita tengah buat analisis ni. Jadi untuk GBPNZD ni, apa yang kita nak buat sekarang? So saya tengok dekat sini ada satu tempat yang cantik lah. QM dekat sini . Ni ada connect dengan double maru dekat sini lagi kan. So ni satu tempat yang cantik lah bagi saya. Ni kita delete dulu lah atas ni, dia macam mengganggu kan. Tapi zone atas tu adalah zone daily punya base . Zone daily base dekat sini penting juga. Tapi kita delete dulu sebab nak bagi kita punya zone nampak clear sikit lah. So kat sini saya akan try, tapi sama juga saya akan tengok price action.
Tapi inilah tempat-tempat yang menarik untuk kita masuk. Jadi insyaAllah price akan masuk ke sini dan buat penurunan sampai ke sini. Boleh? Dia kena tinggi sikit. Boleh lah sampai sini. Sebab sini adalah zone yang di break kan. Zone yang baik, yang di break, kemungkinan dia boleh datang balik. Okay. Jadi itulah untuk GBP/USD. Risk dalam 58 pip, reward dalam 200 pip. So 1 ratio berapa tu? 1 ratio 4. Lebih kurang macam tu lah. So last kali untuk gold lah. Untuk gold saya dah masuk awal. Dia tak sampai pending price action dekat sini. Sebab dekat sini dia dah pun buat price action yang saya bagi tahu. So price action apa yang dia buat kat sini? Korang tengok. Saya lukis sikit. Dia buat high, low, higher high, lepas tu lower low. So dekat sini korang dah boleh start entry QM level dah. Cuma saya tak sempat nak masuk dekat sini dan dia bagi saya second opportunity, iaitu pergerakan can-can. So kalau korang tengok saya punya siri baca komen, korang boleh tengok saya pernah ajar berkenaan can-can. Saya dah lupa siri yang mana berkenaan yang baca komen. Korang tengok baca komen, ada kita punya subscriber tanya macam mana rupa can-can. Saya ada bagi tahu dah. So ni contoh can-can lah. Jadi sekarang dah running profit dalam 200 pip. So risk dia dalam berapa? Risk dia dalam 160 pip. Jadi dia tak sempat sampai dekat pending price action ni. Dan saya punya estimation untuk gold ni, dia dapat terus buat penurunan ikut base pull ni. Okay. So sampai sini, sampai kita punya TP lah. So saya punya TP dekat sini. Jadi untuk siapa yang terlambat ke, nak entry ke, korang boleh tunggu dia pull back dekat sini untuk gold. Korang boleh tunggu dia pullback. Tapi sekarang ni untuk zone yang ada dekat zone pullback dekat goal ni, hanyalah dekat sini yang menarik saya tengok. So korang boleh lah try dekat situ. Tapi saya nanti saya partial close lah ni. Okay. Jadi itu saja perkongsian saya untuk weekly analysis minggu ni. Saya punya bateri kamera pun dah habis. Jadi korang dengar suara saya je lah. Jadi kalau korang berminat nak join lucky draw menang jam G-Shock, korang boleh register account send melalui affiliate link di bawah dan boleh WhatsApp admin saya untuk register nama korang untuk lucky draw tu. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.